Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pertanian mengadakan Bazar Ramadan di lobi Gedung F, Kantor Pusat pada tanggal 26 Maret sampai dengan 27 Maret 2024. Bazar Ramadan ini terdiri dari aneka produk hortikultura seperti sayur-sayuran, cabai, bawang merah, buah-buahan, tanaman hias, obatan herbal, pakaian, dan lain sebagainya. Kegiatan pada bazar ini meliputi tausiah, doa dengan tema mengisi Ramadan dengan amalan terbaik untuk mempersiapkan diri menyambut Idul Fitri 1445 Hijriah. Kemudian diisi dengan angklung Dharma Wanita Persatuan Hortikultura. Setelah itu diakhiri dengan undian pengumuman pemenang door prize. Bazar ini diikuti oleh seluruh Dharma Wanita Persatuan pelaksana lingkup Kementerian Pertanian, para mitra kerja dan masyarakat umum dengan total sejumlah 62 stand. Kami merasa sangat terhormat dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam menyelenggarakan bazar ini, mulai dari panitia, para pedagang, sponsor hingga pengunjung yang ikut memeriahkan acara ini.